Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini.